Strategy for Corruption Prevention, or STRANAS PK for short, is the national policy direction that focuses and targets corruption preventions. The STRANAS PK, also referred by ministries, local governments, and many stakeholders to carry out corruption prevention action in Indonesia. And to know more about the STRANAS PK, we will dig more deep about the STRANAS PK with the executive coordinator of STRANAS PK, which also the KPK Prevention and Monitoring Deputy, Pahala Nainggolan. Oke, terima kasih banyak Pak Pahala udah bergabung sama kita di situ today. Jadi kita langsung aja nih Pak, kita akan ngomongin soal STRANAS PK. Ya. Yang mana kita ngomongin pasti soal korupsi, dan korupsi di Indonesia ini ada salah satu masalah, salah satu PR yang udah masuk ke semua lini di kita. Apa sebenarnya langkah yang bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi, Pak? Jadi kalau dibilang korupsi di semua lini, mungkin benar kali ya, gitu ya. Karena terakhir kita adakan survei penilaian integritas namanya. Jadi seluruh lembaga di Indonesia kita survei, dan surveinya itu dari respondennya dari internal sama dari eksternal. Itu jadi masyarakat gitu ya, eksternal gitu. Hasilnya 100% di semua instansi itu masih ada suap, masih ada gratifikasi, masih ada pengadaan barang dan jasa yang pakai uang, masih ada jual beli jabatan. Jadi itu 98, 99, dan 100%. Jadi kalau dibilang hampir di semua, ya hampir di semua. Tapi kalau ditanya pencegahannya gimana? Nah kalau kami di KPK selalu bilang gini, yang pertama menganggap korupsi itu sederhana, itu kesalahan yang paling fatal. Makanya kalau kita tanya mahasiswa gitu kan, itu gimana memberantas korupsi gitu, mencegah gimana, udah mati aja gitu, atau udah miskinkan saja, itu terlalu sederhana. Nah beliau kan bilang gimana cara mencegahnya, semua elemen tuh punya peran gitu ya, masyarakat misalnya gitu, ini peran saya apa gitu, saya jadi korban kok, Anda bisa mengadu gitu kan, saya pengusaha gitu ya, peran saya apa dalam mencegah, ya jangan menyuap gitu kan, jangan menyuap bahwa harus lama prosesnya, ya jalanin aja gitu kan, misalnya begitu. Tapi di lain pihak, misalnya pemerintah, legislatif, eksekutif, ya jangan menerima suap dong. Gitu. Jadi kalau dibilang ada perannya, ada semua, ada. Sampai agama pun ada. Gitu ya. Ya, pimpinan-pimpinan agama kita datengin juga, kita bilang ayo dong gitu. Didorong supaya orang merasa yang pertama korupsi ini masalah serius. Gitu ya. Kita tuh miskin karena korupsi antara lain gitu ya. Tapi yang kedua, semua punya peran gitu. Jadi jangan dikit-dikit, oh ini KPK nih, upaya nih KPK gitu. Enggak. Anda juga nyuap kok di tilang polisi juga nyuap gitu kan. Ya ayo dong semuanya jangan. Agama kita bilang begini, ya rumah ibadah tuh jangan terima sumbangan yang orang korup lantas cuci duit ke rumah ibadah loh. Mikir juga deh kalau dibilang gitu. Jadi kalau dibilang gimana mencegahnya, barang-barang aja semua. Barang-barang. Semua ada perannya. Gitu. Termasuk salah satunya STRANAS. Gitu. Jadi STRANAS ini kan sebenarnya ini gua masuk ke STRANAS ya. Jadi STRANAS itu KPK punya upaya pencegahan. Ada di undang-undang. Nah, tapi Indonesia tahun 2003 itu kan ada United Nations Convention Against Corruption itu bilang, tiap negara harus punya strategi pencegahan. Nah 2006 kita ratifikasi ada undang-undangnya. 2007. Kalau program sendiri dari STRANAS, program apa sih yang diusung oleh STRANAS PK nih dalam upaya pencegahan korupsi? Waktu direvisi STRANAS, jadi mulai dari 2006 dia jalan dirasa tidak efektif, 2017 dimodifikasi gitu ya, pesannya dari Presiden jangan banyak-banyak. Nah, kita kan biasa nih kalau kita mau mencapai banyak akhirnya nggak ada yang tercapai. Dia cuma bilang tata niaga dan perizinan karena yang paling mengganggu investasi. Yang kedua keuangan negara, ini yang paling memboroskan gitu ya, termasuk penerimaan yang sedikit gitu. Yang ketiga reformasi birokrasi dan penegakan hukum, ini yang aparat penegak hukum. Hanya tiga aja. Ya udah kita terjemahkan tiga. STRANAS sih kerjanya kayak ini model koordinator. Jadi misalnya gitu ya. Mari kita perbaiki 10 pelabuhan. Apanya yang diperbaiki? Supaya orang impor itu lebih cepat barangnya keluar dan lebih murah uang yang dikeluarkan. Sesederhana itu aja. Kita pilih 10 pelabuhan terbesar di Indonesia, kita kumpulkanlah satu pelabuhan gitu, misalnya Tanjung Priok. Ternyata ada 17 lembaga main di situ. Mulai dari karantina, pertanian, kesehatan,
bea cukai, perindustrian, semua ada di situ. Siapa yang komandoin? Nah, kita undang semua, kita bilang, kita ingin supaya ini cepat barangnya keluar dan murah biayanya. Kita lihat satu-satu gitu ya. Misalnya, Pelindo, Anda harus punya sistem yang full digital. Orang sekali bayar aja. Jadi kapalnya mau datang tuh sekali bayar udah sampai biaya truk. Waktu itu sistemnya nggak terintegrasi, Pak. Integrasikan dalam setahun. Nah, ini yang kita cek. Kalau gitu saya jadi penasaran, kan ada beberapa yang sudah dicanangkan, dilakukan program-program itu. Kalau bisa dibilang pencapaian, udah sampai berapa persen, Pak? Yang berhasil disederhanakan seperti itu? Gak semua ya, dari 14 gitu rencana aksinya, ada yang mandek sama sekali, 3 tahun ada gitu ya. Ada yang menggembirakan, 10 pelabuhan, sekarang kita udah di tahap mengukur hasil. Kita tanya aja semua pemain kan, lebih murah dan lebih cepat nggak? Gitu, supaya jangan kita bangga sendiri, misalnya gitu kan. Ini udah tenaga bongkar muat, udah dihapus, diganti pakai mesin, bener nggak jadi lebih murah nih, kayak gitu. Jadi ada yang udah tahap itu, ada yang tahap masih belum jalan sama sekali, artinya belum jalan di lapangan, baru komitmen-komitmen saja gitu. Tapi beberapa nih, yang kita lihat paling berguna minimal gitu, waktu kita COVID itu penggunaan NIK. Itu kan salah satunya kita bilang banyak database di kementerian-kementerian itu sebenarnya kalau pakai NIK selesai. Nah, NIK itu yang pertama kali ya kalau peduli lindungi itu kita dudukkan Dirjen Dukcapil dengan Kemensos. Itu udah bertahun-tahun tuh. Yang sini miara data orang miskin sendiri, 100 juta kita nggak tahu orangnya ada apa enggak, karena nggak pakai NIK. Kita bilang pasang NIK, karena dengan NIK kita yakin orangnya ada. Memadankan begitu aja 2 tahun, akhirnya terjadi. Dihapus sekitar 50 juta orang, bahwa ini orang nggak ada sebenarnya. Kita bilang, ini orang miskin bener nggak? Tanya ke seluruh Pemda. Baru jalan datanya gitu, sekarang DTKS namanya, udah ber-NIK semua. Jadi 100 juta orang miskin di Indonesia udah ada. Nah, dari situ dibawa ke BPJS Kesehatan, penerima bantuan iuran yang 25.000 satu orang gratis itu. Nah, tapi habis itu dibawalah ke Peduli Lindungi. Jadi kita nggak usah khawatir kalau udah pernah divaksin, udah pasti ketahuan di situ karena NIK. Nah, mulailah sekarang prakerja. Siapa yang mau dikasih prakerja? Kita bilang ini daftar yang daftar prakerja, cek dulu dengan yang di Kemensos, jangan-jangan dia terima bansos tapi terima juga prakerja. Itu dicek sekitar 200 ribuan gugur. Ini karena NIK nih. Lantas bantuan subsidi upah gitu kan. Mau dikasih semua yang punya upah di bawah 5 juta dikasih bantuan sama pemerintah. Kita bilang cek dulu NIK-nya. Ternyata beberapa TNI, Polri, PNS gitu. Jadi kita senang NIK bergulir kecuali di listrik. Kalau listrik belum. Listrik itu 450 watt kan digratiskan. Tapi kita bilang, ini 20 triliun menggratiskan ini orangnya miskin bener nggak? Gitu kan, walaupun dia 450 watt ya. Ternyata PLN make datanya data pelanggan. Jauh sebelum NIK. Dan nggak ber-NIK. Jadi 32 juta pelanggan dia 450 watt. Plus yang 900 watt setengahnya digratisin gitu ya. Nah, hanya 14 juta yang pakai NIK, dan begitu dicocokin ke Kemensos, hanya 8 juta yang miskin. Jadi kita bilang ya 20 triliun tuh bisa dipastikan setengah lebih salah sasaran. Gara-gara NIK. Gitu. Jadi kita sekarang mendorong pokoknya semua pakai NIK. Makanya yang terakhir NPWP. Akhirnya dia mau jadi pakai NIK. Karena NPWP, Dirjen Pajak bilang, kita mau tahu dong siapa sih yang punya Ferrari, mobil-mobil mewah itu di Samsat. Loh, itu kan berbasis NIK Samsat, dia nggak bisa ngakses. Sekarang dengan NPWP sama dengan NIK, dia bisa ngakses tuh. Siapa yang punya sertifikat tanah di Indonesia lebih dari 5 hektar misalnya gitu. Kalau berbasis NIK, bisa. Gitu. Jadi kita sangat mendukung NIK, dan itu salah satu capaian yang kita pikir korupsinya di mana gitu. Kerugian negaranya bisa terhindarkan. Bansos yang salah sasaran, gitu kan, database-nya di sana sih. Itu salah satu upaya pencegahan. Salah satunya NIK yang kita bilang di samping 10 pelabuhan yang berjalan lumayan setahun setengah ini. Ada otot juga karena tenaga kerja bongkar muat tuh se-Indonesia. Tiba-tiba kita bilang tidak boleh. Karena itu harus ikut zaman aja.
gitu ya. Dan ya melawan lah mereka, siapa juga yang mau senang gitu. Tapi kita coba, kita coba. Tadi ada sempat membahas soal Pemda dan aplikasi kan. Nah, Stranas PK kan mendorong Pemda untuk menyetop pemborosan aplikasi. Dan sebagai gantinya kan Stranas PK juga mendorong untuk satu aplikasi terintegrasi, yeah, yang umum, aplikasi umum. Sebenarnya bagaimana sih arah penggunaan aplikasi ini dalam bayangan Stranas PK, Pak? Karena kan juga sempat Menteri Keuangan tuh pernah kritik lah, mungkin, yeah, masukan ya. Yeah. Katanya terlalu banyak aplikasi di Indonesia yang digunakan oleh pemerintah. Itu. Yeah, yeah. Bagaimana tuh, Pak? Jadi sebenarnya bukan kita mendorong aplikasi, bukan. Pemerintah sendiri sebenarnya punya namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE. Itu ada perpresnya. Kemenpan yang harus memimpin, tapi nggak efektif. Nggak efektif. Itu e-gov itu sebenarnya dari situ. Intinya aplikasi hanya dua. Dia aplikasi umum sama khusus. Kalau umum sudah ada, nggak usah pakai lagi. Jadi kalau Word udah ada, nggak usah bikin lagi. Ya, kalau khusus, ya untuk sendiri. Misalnya absen di kantor masing-masing, itu boleh. Jadi cuma dua. Nah ini bilang 24.000 duplikasi itu yang aplikasi umum. Kalau khusus dikasih. KPK mau bikin aplikasi pengaduan sendiri, boleh. Boleh. Tapi kalau udah ditetapkan itu umum pengaduannya, itu kita nggak boleh bikin, hanya pakai. Gitu. Nah kita lihat ini di seluruh, bukan hanya Pemda aja, kementerian juga banyak sama. Gitu. Dia apa-apa bikin aplikasi. Gitu. Selama ini lolos dari perencanaan, harusnya kan dicegat di anggaran dong, di Bapak Nas, di Kemenq gitu. Jadi kalau dibilang salah, ya mereka berdua ikut salah juga gitu. Kenapa selama ini dibiarin? Pemda secara khusus, kalau ada yang nyuruh aplikasi dia bahagia. Jangan dipikir dia sedih, enggak. Coba bikin aplikasi, gitu. Seneng dia. Pertama dia beli anggaran, server, ada pengadaannya gitu kan. Yang kedua dia bisa ngerekrut orang gitu kan, ya dia rekrutlah ponakan apa tetangga atau apa gitu, dan habis itu nggak kepake, jadi silo saja ini apa aplikasi. Nah sekarang kita sebenarnya kalau bilang Stranas justru mendukung SPBE supaya tercapai, itu sekretariat supaya jalan yang di Menpan gitu. Dengan cara yaitu kita daftar, kita bilang kalau yang udah ada umum tidak boleh lagi yang lain. Berarti yang paling utama di sini kan integrasi, Pak, ya. Dan dalam integrasi itu tadi disebutkan kalau ada yang namanya transparansi dengan tata kelola yang bisa berjalan dengan baik, dan karenanya semuanya udah tercatat, terlacak jadi apa kemana. Dan kalau melihat era saat ini kan kita digitalisasi kan, apakah transparansi itu dapat dicapai atau jadi justru ada celah baru untuk korupsi nih, Pak? Kalau digitalisasi, kita kalau dibilang kita pemuja, ya enggak juga, tapi kita bersandar pada digitalisasi. Ini contoh yang paling gampang nih. Kan sering kita kalau impor itu selalu meriahnya suap ya. Impor sapi, gula, itu selalu suap. Bawang putih, karena gini, diimporlah komoditi pangan, tapi kita enggak tahu berapa sebenarnya kebutuhannya. Terakhir, kalau lihat balik 2 tahun yang lalu, diputuskan loh, kita mengimpor beras 1 juta ton. Tapi nggak diimpor, nggak apa-apa tuh, bye-bye aja ternyata. Jadi jangan-jangan nggak perlu impornya. Kalaupun udah perlu diimpor, ada dua. Ada surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian, ada surat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Di sini rawan suap, di sini rawan suap. Lantas siapa yang impor? Pembagian kuota ada lagi kan? Ya. Kenapa dia dapat, kenapa saya enggak? Ya. Itu rawan suap juga gitu. Nah, kenapa kita percaya digitalisasi? Sekarang ada namanya neraca komoditas. Semua pihak, swasta, segala macam, pemerintah duduk. Sekarang kita mau putuskan neraca komoditas buat bawang putih. Berapa kebutuhannya? BPS nyumbang data. 600 ribu ton. Berapa produksinya? Katakanlah 50 ribu ton. Ini data kolektif nih. Ini rapatnya bulan Oktober nih. Semua data terintegrasi, Pak. Itu yang terintegrasi dan digitalisasi. Begitu diputuskan datanya valid, berarti kita perlu mengimpor 550 ribu. Sekarang siapa yang boleh mengimpor? Itu digital terpampang semua. Semua masukin usulan yang memenuhi syarat langsung dapat tuh. Udah gitu nanti supaya nggak disub-subkan, siapa yang real ngimpor, nanti biaya cukai masukin data. Jadi ada kayak platform, ini kebutuhan, ini produksi,
ini yang akan diimpor tahun ini lengkap tiap bulan, ini yang dapat kuota, ini yang merealisir. Itu digital, kita bisa lihat. Sekarang kan selesai itu. Rekomendasi, izin impor, nggak ada lagi udah. Begitu dapat selesai. Nah itu kita dorong nih model-model gini nih, neraca komoditas. Jadi platform, semua nyumbang data, masyarakat bisa lihat. Makanya kita bilang kita dorong digitalisasi termasuk pembenahan batu bara misalnya. Kalau dengar Februari lalu, tiba-tiba PLN nggak dapat batu bara, padahal dia punya wajib loh. 500 juta ton batu bara diproduksi, 25% tuh untuk PLN loh. Tapi PLN udah kelenger deh mau. Habis. Karena orang jual ke luar negeri, lebih mahal harga di luar negeri. Nah gimana caranya supaya batu baranya dijual ke PLN? Pakai digital, bikin platform namanya Simbara, sekitar 8 institusi masukin data di situ. Dari SDM, Pemda, Perhubungan Laut. Intinya kalau nggak lengkap, belum bayar pajak, belum masuk kewajiban supply ke PLN, tidak boleh berangkat kapalnya dari pelabuhan. Karena sistemnya digital. Jadi bukannya orang yang bilang nggak boleh, enggak, ya nggak bisa di-print aja surat persetujuan belayarnya. Gitu. Makanya kita sangat mendorong nih, digitalisasi. NIK sebenarnya mirip-mirip digitalisasi, karena orang bisa dicek langsung NIK-nya gitu. Tapi kalau boleh dibilang nih sekarang nih, dua aja yang kita harapin pencegahan yang paling dominan. Satu digitalisasi, karena dia cepat, murah, dan transparan. Yang kedua, generasi muda yang otaknya nggak kayak zaman... Oh, di zaman KTP udah nyuap kan kita kan. Anak-anak muda ini kita lihat enggak. Makanya jangan sampai anak-anak muda ini generasi Z atau apalah gitu. Jangan sampai dia ikut kayak yang lama-lama. Dan kayaknya enggak. Ini pengalaman ketemu dengan. Pertama mereka sangat fasih digitalisasi. Sangat fasih, apa aja gitu dia pakai digital. Yang kedua memang dunianya beda. Jadi kita berharap cuma dua. Di samping sistem dibetulin, segala macam dibetulin. Jadi pengguna aspek digitalisasi ya anak-anak muda ini, anak-anak muda. Jadi kita pikir digitalisasi justru kayak komponen utama lah di hampir semua pembenahan sistem kita selalu dalam digitalisasi. Ya karena karakternya aja cepat, murah, transparan. Ideal bener buat pencegahan gitu. And that's our chat with Executive Coordinator of Stranas PK. And as you know, there is very important point from Stranas PK, the integration and also the transparency. Arya Satya, Lutfi Evan, Reza Anidita for Citydee.